Setelah sekian lama tidak ada operasi bibir sumbing secara gratis yang dilakukan pemerintah Kabupaten Merangin, kini pemerintah Merangin melalui Rumah Sakit Daerah Kolonel Abu Jani Bangko kembali melakukan operasi bibir sumbing gratis. Dalam operasi bibir sumbing ini, setidaknya ada 31 warga yang ikut berpartisipasi untuk melakukan operasi bibir sumbing. Menariknya, bukan saja dari Merangin yang ikut, banyak juga dari luar Merangin. Bahkan ada dari Provinsi Lampung yang ikut serta. Bupati Merangin Masuri sangat mengapresiasi kegiatan sosial ini. Dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri setelah melakukan operasi bibir sumbing. Kita menghasilkan misi sosial yaitu pelaksanaan bibir sumbing secara gratis. Dan apresiasi yang pertama kepada pihak Direktur Rumah Sakit Abu Jani yang alhamdulillah pada hari ini diikuti oleh sebanyak 31 pasien bibir sumbing. Kedepannya, pemerintah Merangin juga akan berupaya untuk melakukan berbagai kegiatan sosial lainnya seperti melakukan operasi katarak gratis. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.